Tadi udah teriak-teriak, udah, siap-siap. Oke, lanjut makan estelernya. Iya. Tapi aku mau nambahin, Andri tuh gue kagum banget sih sama dedikasinya dan apa konsistensi ngejagain karakternya si Kevin. Nyebelin banget, tapi ada kayak gestur-gestur Kevin yang gue notice lo setiap kali lagi mau take, lo goyang-goyang dulu, kayak orang kayak gak bisa diem gitu. Kayak orang olahraga gitu loh, kayak gitu, pokoknya gitu lah. Terus gue kayak, wow, ini metode acting baru lagi, nih, biar oksigennya lancar kali ya, seluruh badan gitu kan. Itu yang kesurupan apa kesan ya? Pokoknya dia goyang-goyang, orang mau sport parah, itu lancar banget. Dan ternyata pas jadi, tuh jadi selengeannya tuh dapet banget. Jadi it works, keren banget menurut gue. Thank you, Kadia. Terima kasih, dan dia jaganya keren banget. Thank you estelernya ya bro. Oh dia juragan esteler, dia ternyata sama sambilan itu kan buka booth juga di oh bandarnya dia. Sama Kipa, sama Andi, sama Hana, kita tuh selalu suka kayak kebiasaan hari ini kita pesan apa ya, gitu, jajan apa ya. Soalnya kita bisa saling gantian jajanin satu sama lain gitu. Jadi kalau Andi beli kopi buat rame-rame, beli esteler buat rame-rame gitu. Jadi apa sate kacang merah? Gue biasanya tahu krim, ya, tahu yang crunchy. Oke, okay, baiklah. We are in this together ya. Ya, saling tapi, sharing. Tapi tadi menjawab pertanyaannya Akbari setelah galaksi apa sih? Accident. Yang stand yang paling sulit dan mungkin akan diceritain ke anak. Masuk lagi kan? Iya, yeah, masuk kemudian. Pokoknya sakit hati dan juga sakit fisik lah. Aku sebenarnya yang lucu adalah, jadi aku tuh orangnya agak klamsi, ini Tommy suka ngetawain gue. Jadi kalau misalnya lagi ada adegan-adegan action, gue tuh sering banget kayak kejeduk sama senjata sendiri. Terus tiba-tiba benjol, poing gitu. Untung gak ada close up lagi ya Tom. Sementara kalau buat orang yang satu ruangan sama gue tuh yang kayak, ya itu jidat tuh gede banget. Ini yang bener-bener jidat terus ngecapnya kecap pistol gitu, bego banget. Sementara itu pistol siapa? Pistol saya gitu. Jadi ada yang kayak gitu-gitu, terus kayak ada yang lantainya licin, terus harus lari, terus harus kayak ngerem gitu. Ternyata pas aku rem, tidak berhenti, tapi sedang gitu. Terus mendaratnya di ini apa di lutut, dan itu sempat aku share juga sih buat teman-teman ada follower aku gitu. Karena pengen aja sharing, karena menurut aku kalau nggak di sharing lucu-lucu, nanti jatuhnya kesannya kayaknya wah jelas susah banget. Padahal sebenarnya a lot of fun things happen di lokasi, tapi untungnya nggak ada yang serius, jadi ya semua fun-fun aja. Ini juga sebenarnya bego loh, jadi ada sebuah footage di behind the scene yang akhirnya tentunya tidak diambil. Jadi shotnya itu di saat gue lagi kepleset, saat tok dulu kayak wah gila jago banget, tiba-tiba saat kepleset tiba-tiba dia menghilang. Ini nggak apa kok sialan lo tuh geli banget. Jadi gue tiba-tiba out frame-nya gugur gitu ke bawah gitu, ya itu mendaratnya okay. Lutut gue itu mendaratnya tiaraf ya. Wow. Dan yang lain jangan tahu cuma ketawa doang ya. Sangat suportif sekali ya teman-temannya. Playback. Oke, baiklah. Terima kasih Dian buat jawabannya. Akbari cukup menjawab ya. Thank you so much. Oke, dan